Salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu dosen dan karyawan dan juga segenap mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta. Pada akhir tahun 2021 saat ini, saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk segenap dosen, karyawan yang sudah menjalankan tugas dengan baik di tahun 2021. Khusus kepada mahasiswa, kami mengajukan permohonan maaf, kuliah masih berjalan secara online, sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan secara optimal. Memasuki tahun 2022, kami mengajak semuanya untuk bisa optimis. Kita yakin kita bisa lebih baik dari tahun 2021. Kelas hybrid nanti akan ditambah. Jika saat ini hanya ada 3 kelas di tiap sesi, di semester depan kami mempersiapkan 15 kelas di satu sesi. Dosen nanti akan diminta mengajar minimal 1 kelas hybrid. Mahasiswa diundang untuk hadir di kelas hybrid. Saudara silahkan belajar yang terbaik di kelas hybrid itu. Tetap patuhi prokes, saudara. Walaupun saudara nanti satu saat hadir di kelas hybrid, tetap patuhi prokes. COVID belum selesai. Perjuangan kita belum selesai. Tapi kita optimis. Memasuki tahun 2022 dengan semangat baru. Harapan yang lebih baik daripada 2021. Selamat tahun baru 2022. Sukses untuk kita semuanya.